Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengubah kata sandi hotspot di HP Oppo A3s. Oke teman-teman, yang belum tahu tutorial ini, tonton videonya sampai habis ya, biar kalian paham dan gak kebingungan. Oke, langsung aja kita masuk ke menu pengaturan. Pilih sambungan nir kabel lainnya dan pilih hotspot pribadi. Setelah itu pilih pengaturan hotspot pribadi. Nah, di sini ada kode sandi, kalian bisa ubah seperti ini. Misalkan kalian mau buat Mas Irham kata sandinya ya. Kemudian langkah selanjutnya pilih simpan. Nah, maka kata sandi hotspot sudah kita ubah seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu aja tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih.